Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas apa yang akan terjadi di episode terbaru SDBH, tepatnya episode 49 nanti. Dan kapan sih jadwal rilisnya? Mari kita bahas sekarang juga. Oke, kalau kita melihat dari judul, yang terkuat versus yang terkuat, melepaskan kekuatan di luar batasan. Di sini sudah mengindikasikan bahwa si Bejito ini akan melampaui kekuatannya yang sebelumnya hanya segini menjadi lebih dari yang dia perkirakan. Melepaskan kekuatan di luar batas biasanya terpaku pada Ultra Instinct atau SSB Kaioken yang berevolusi lagi. Nah, menurut kalian Bejito ini akan berubah menjadi Ultra Instinct atau SSB Evolution? Karena di rumor yang saya terima, si Bejito ini akan berubah ke SSB Kaioken dulu, kemudian kekuatannya akan meningkat dan berubah menjadi SSB Kaioken kali 20 dan kemungkinan akan berevolusi lagi, entah itu Ultra Instinct atau juga SSB Evolution. Dan apapun itu, ya yang jelas si Bejito ini akan mendapatkan form baru, entah itu SSB Evolution ataupun Ultra Instinct. Tapi Mimin berharap ini adalah Ultra Instinct ya, karena SSB Evolution ini sudah dipegang oleh Gogeta dan si Bejito butuh hal yang baru. Dan untuk kemungkinan jadwal rilisnya ini kemungkinan awal bulan Juni di tanggal 11 ataupun di tanggal 14 Juni 2023. Pokoknya hari Minggu atau hari Kamis, yang jelas akan rilis bulan depan. Jadi mari kita berharap Bejito mendapatkan prom baru untuk mengalahkan Demigra, karena kalau SSB Evolution ini sedikit tidak berguna ya, karena kan seperti yang kita tahu sudah dimiliki oleh Gogeta, kita perlu hal baru. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai jumpa kembali di next video.